Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Happy 5th anniversary Blackpink. Oh my god. Udah 5 tahun lo enggak berasa gua udah bersama dengan Blackpink. Oh. Aduh, cewek-cewek gua nih ulang tahun. So, untuk mereka hari yang sangat spesial ini, gua tahu mereka udah mengeluarkan Blackpink the movie di screen action di CGV ya. Tapi ya sayangnya kita masih dalam kondisi lockdown ini di Indonesia. Di IG gue lihat mereka udah posting tiket Blackpink yang di luar negeri. Mereka udah nonton semuanya. Kita semua pada beli di Indo harus bersabar. Mereka juga udah buka akun Weverse dan juga beberapa summer, video-video summer gitu yang berbayar. Ya, it's okay lah guys ya. Kita harus memaklumi karena mereka juga butuh pemasukan loh guys. Jadi ya, kita akan menikmati aja video kali ini yaitu Blackpink Funny Moments 2021 untuk merayakan hari edit yang spesial ini. So, untuk kalian semua para Blink yang melihat suruh, pasti tetap Blackpink gak disini? Tapi gue selalu pilih suruh, pasti gue tetap Blackpink disitu. Untuk kalian semuanya, pinggobol sih, gue bertunggu aja. Ini gue akan coba tutup jam mungkin, oke? Okay? Bisa sudah video kompilasi video momen mereka yang paling terbaru, yang paling terupdate 2021. Gue mau sambil makan guys, karena gue mau sambil menikmati cewek-cewek gue ini. Jadi ya, buat kalian semua juga yang pengen sambil makan, sambil minum, bikin kopi, bikin emis, silahkan. Pokoknya, enjoy lah video ini, oke? Okay? Sambil menikmati apapun yang kalian lakukan saat ini. So, kalian siap in 3, 2, 1. Blackpink, silahkan buat gue tertawa. Let's go! Ngomong-ngomong, kemarin Jisoo berhasil ngeprank seluruh Blink kayaknya karena tiba-tiba dia ngeposting dengan rambut yang agak-agak gold, coklat, terang, blonde gitu pokoknya. Tapi ternyata itu wig loh guys, gila gue udah happy, gue kira dia bakal ngecep rambut yang seterang itu. Ternyata cuma wig, keprank kita guys. Oke, ayo kita fokus. Nah ini, gue lihat cuplikan ini di Instagram. Gue paling suka saat Jisoo ngomong Inggris karena gue jadi kayak meme loh guys, karena kalau dia ngomong Inggris tuh kayak pasti kan jadi hal yang ikonik untuk Jisoo guys. Elegance. Lucu banget loh. Elegance. Lucu banget. Nah ini juga. Nah kan? Tiga kalimat andalan Jisoo. Kalau yang dulu I'm Jisoo I'm okay, sekarang fantastic, elegant and beautiful. Udah update sekarang. Udah diganti kalimatnya. Jadi guys, sambil makan yuk. Lu juga bisa beli antai sambil menikmati. Oke. Udah dicuekin sama Lego. Dan gue juga lihat hari ini dia baru mengadopsi anjing lagi yang diberi nama Love, tetapi anjingnya serem loh guys. Jadi udah ada kucing, ada anjing juga sekarang. Jadi kayak sekarang sama member Blackpink punya anjing loh. Pada kompak semuanya. Dicuekin sama kucingnya. Ditolak. Ah, oke. Gila, itu kayak gue lagi kayak bernostalgia ya saat menonton video-video kayak begini tuh kayak. Oh, itu dua baru Lisan deh. Tuh. Poninya. Poninya gitu banget. Wah, ini sih gila sih. Di sini si Rose tuh kayak gue nonton live-nya juga dan gue tuh lebih salfok ke lightingnya dia loh guys, yang kuning, ungu, biru tuh keren banget, gue pengen beli ah. Tetapi gue cek harganya mahal gila, minta ampun. Not see drunk say today. Drunk say. Dia gak bakal mabok hari ini. Dia jauhin tuh botol. Nah, it's Jenny. Oh, this is so hard. No. Apakah akan benar? Kita lihat nanti aja. Tapi please, untuk kalian semua, para member Blackpink jangan buru-buru kawin ya, please. Kalau kalian kawin, kalian mematahkan hati seluruh Blink, para fanboynya tuh, kasihan banget. Siapa yang ruangannya paling kotor? Jenny lihat ke Lisa, semuanya kayak pelan-pelan lihat ke Lisa semuanya. Ini nih guys, tanpa ngomong tapi udah bisa menjawab. Hanya dengan mata, kasihan banget si Lisa. Kasihan banget. Oh, 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 oh my god, oh my god, oh my god, you like that?
Ah iya. Gila. Gue sangat kangen dengan konten Blackpink yang seperti ini, kayak konten games mereka. Aduh, gue kangen banget deh. Aduh. Gue kangen dengan konten yang seperti ini. Semua kayak Jisoo, oh my god. Sexy. Oh yes, sexy. Dia edit. Oke, udah pede-pedenya. Terus harus buka spidol. Keras. Sini. Sini cewek, sini aku bantu. Gua tuh jadi pengen bantuin lo, guys. Kasihan gua, pengen bantuin. Ah, ini waktu masa-masa ini konten Blackpink Diary ya. Masa-masa indah, gila. Udah lama banget ya, aduh. Kangen gua. Udah oke stylenya, tapi kosong loh, gak kenapa-apa. Di sini sih Lisa sangat-sangat terzolimi banget. Oke. Okay. Ini landak kan? Landaknya, iya gak sih? Hedgehog. cute banget Jenny. Oh. Iya sih. Pasti antara salting atau malu gak sih? Karena udah dicekin sama teman-temannya dan juga udah ada ribuan orang yang nonton juga pas saat itu. Jadi kayak antara malu, antara salting gitu kan. Wajah mereka kayak dilihat oleh ribuan orang. Pertanyaan sama apa itu? Oh. Ini sangat-sangat ikonik banget nih. Mereka yang bikin, mereka sendiri yang malu. Oh, ini juga. Kurang lebih hampir semua video tentang Blackpink seperti ini gue udah pernah nonton sih, guys. Karena gue emang sangat bling sejati, jadi kayak gue udah pernah lihat semuanya. Sekarang ini gue kayak lebih ingin bernostalgia lagi. Oh iya. Ini gue ingat saat dia lagi live ini, kayak di Kokon kayak dia bilang, ih, apa tuh yang lagi di belakang kamu, apa tuh yang bayangan apa? Dia bilang, enggak guys, enggak ada hantu guys. Dan ternyata tiba-tiba, tuh, tiba-tiba, pas lagi ngebahas hal seperti itu, tiba-tiba ada suara barang jatuh. Serem banget gak sih? Serem gila. Tapi gue iri sama hantu yang di rumahnya Rose loh. Iri gue. Padahal dia udah pede loh. Udah pede. Enggak, gue gak takut. Gak apa-apa. Tiba-tiba barang jatuh, dia takut sendiri. Mukanya Jenny. Mukanya Jenny. Gitu banget mukanya. Hah? Habis lagi. Wah, elah cepat banget enggak berasa. Oh. Enggak berasa guys, sudah habis lagi. Oke guys. Sorry. Itu tadi ya. Wah, enggak berasa 6 menit, cepat banget karena gue sangat menikmatinya juga. So untuk para Blackpink, buat kalian semua, semoga kalian semua tetap utuh dan jadi Blackpink sehingga 6, 7, 8, 10 tahun ke depan, bahkan sampai 10 tahun ke depan. Apa mereka tua, punya anak, udah kawin, segala macam. Semoga kalian masih tetap terus bersama. Untuk kalian semua para Blink, jangan subscribe. Lalu kalian masukkan semua terbaik lainnya. Kalian juga komen di bawah, apalagi tentang mereka. Nanti gue akan coba baca semuanya, oke? Okay? Untuk kalian semua para Blink, kalian see the reaction Blackpink lainnya. Bye-bye.